15 real. Kalau Indonesia berapa ya? Rupiah dong ya? 50 paling. 50. 50.000. Masya Allah, tabarakallah. Toko Ali murah ya. Coklatnya murah, bener-bener murah. Ada coklat, kismis hitam, kismis ada, kacang pistachio, kapulaga. Ada kismis kan baik kilo? Ini 1 kilo bos murah di 20 rial. Ini kismis Iran, ada kismis Amerika. Amerika berapa satu kilo? Amerika 35. Oh. Ini juga ada Amerika ini hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan melindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan di vlog kali ini saya berada di salah satu pusat oleh-oleh jemaah umroh yang ada di kota Jeddah ya. Jadi seperti apa suasananya saat tidak ada jemaah umroh dari Indonesia ya. Dan sebelum video ini saya minta dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat video dan bisa share kepada teman-teman semua khususnya kota Jeddah Saudi Arabia. Oke guys, jadi kali ini saya akan membeli salah satu coklat oleh-oleh Indonesia yang ada di kota Jeddah ya. Oke guys, kita sudah berada di salah satu pusat oleh-oleh jemaah umroh yang ada di kota Kones ya. Kita langsung masuk ke toko Ali Murah ya. Kita sebut siapa. Oke. Ayo bos, masuk dalam. Oke, dari Jawa. Iya, kabar. Alhamdulillah, kabar bagus. Guys, masyaallah. Hati-hati wae. Oh, lu Indonesia? Bisa bos. Bisa. Jadi yang punya bos bisa Indonesia ya. Bagaimana dengan tanpa jamaah umroh? Sepi, tidak ya. Apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, syukur. Mudah-mudahan Aliom halas buka, sudah dibuka penerbangan dari Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta sudah buka, alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah dari Indonesia dapat melaksanakan umroh. Insyaallah. Jadi ini adalah salah satu pusat oleh-oleh jemaah di Indonesia yang ada di kota Balat ya. Namanya toko Ali Murah, masya Allah tabarakallah. Di sini tuh komplit banget coklat, dan di sini itu murah ya. Lebih besar lagi ya. Di sini ada kamar mandi 10. Oh, masya Allah. Jadi kamar mandi ada ya. Jadi nanti teman-teman yang melaksanakan umroh wajib mengunjungi toko Ali Murah ya. Toko Ali Murah di sebelah Baso Mahudin. Oh iya, paling depan jalan raya. Oke, anak istri coklat. Ya, boleh. Siap, bos. Oke, diskon. Syukron, syukron. Pada ke mana? Oke, oke. Iya, kabarnya, bos. Kabar bagus. Tambah hit kilo. Murah ini, bos. 15 real. 15 real. Jadi, campur. Teman-teman, untuk coklat di sini tuh murah 15 real ya. 15 real, coklat. Anak wahid 1 kilo campur. Boleh. Campur. Boleh, syukron, masya Allah. Boleh, ya? Boleh, bisa coba rasa. Cicip. Boleh, boleh dicoba sebentar ya. Iya. Jiju, jiju. Tinggal di mana, bos? Jiju, bos. Hai sofa. Nah, makan di sini. Makan, masya Allah. Masya Allah. Jadi coklatnya ini, sini dong. 1 kilo ini cuma 15 real campur ya, seperti ini. 15 real sama pajak, karena ada 15% pajak. 60. Jadi satu gini 15 real. Kalau Indonesia berapa ya? Rupiah dong ya? 60.000. 50 paling. 50. 50.000. Masya Allah, tabarakallah. Toko Ali Murah ya, coklatnya murah, bener-bener murah. Ada coklat, kismis, kismis hitam, kismis ada, kacang pistachio, kapulaga. Ada kismis kan baik kilo? Ini 1 kilo bos murah di 20 rial. Ini kismis Iran, ada kismis Amerika. Amerika berapa satu kilo? Amerika 35. Oh. Ini juga ada Amerika ini hitam. Hitam. Ya, hitam. Ada kismis Yaman. Itu lebih enak di sini bos. Yaman ya, masya Allah. Poin satu ya guys, bisnis ya. Yaman. Yaman. Ada di sini ada kacang mede Indonesia kacang kelam. Mede, iya, kacang mede. Ada jagung. Jagung. Iya, kacang Arab. Coklat batu ya. Coklat batu kristal. Coklat batu kirki. Apa ini? Cicip dulu bos. Cicip. Coklat. Ini coklat batu ya. Jadi di Indonesia itu mirip batu, tapi untuk di Arab Saudi ini coklat.
Dan ini biasanya tuh jemaah yang umroh itu selalu bawa ini coklat batu. Enak rasanya. Lihat-lihat dulu bos atas. Wah, badan. Oke, okay. Enak. Sampai ini ada kurma. Kurma ajwa. Kurma ajwa Madinah. Ajwa paling besar ini. Masyaallah. Kan makilo ada ajwa 45 real ajwa. Ajwa di toko Alimurah cuma 45 real, guys. Ada di sini. Masyaallah. Madinah. Harganya pemain kan 15 ya. 15 real, guys. Ini yang ini 15 real ya. Jadi buat nanti yang melaksanakan umroh jangan lupa itu mampir ke toko Alimurah ya. 35. Oh, ini 35 ya. Jadi ini kurma ajwa ya. Kurma nomor 1 di Arab Saudi. Sekilo cuma 35 real ya. Ada buat bumbar bakal besar sama bumbar itu. Saya mau belikan kacang. Kurma king. Ini kurma yang gede gini tuh cuma 30 real, guys. Masyaallah. Besar ini kurma raja. Kurma raja. Ada Salman. Kurma raja masyaallah. 30 real di sini. Enak, masyaallah. Bijian kecil. Iya, bijinya kecil. Murah. Semuanya murah, guys. Buka jam berapa? Buka? Pagi ini jam 8. Jam 8 buka ya? Tutup? Jadi enak sekali ya. Jadi nanti teman-teman yang melaksanakan umroh, jadi dia ngerti bahasa Indonesia semuanya. Jadi nggak usah repot dengan bahasa Arab ya, karena penjualnya ini ngerti bahasa Indonesia. Itu mantep. Bangladesh, orang Bangladesh, guys. Pinter banget bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh harus ngerti juga bahasa Bangladesh ya. Jadi pinter banget ini penjualnya ya. Karena kan kebanyakan di Korea sini kan berkumpulnya jamaah Indonesia sebelum pulang ke Indonesia. Jadi memang dibawa sama mutawifnya, sama pembimbingnya untuk belanja dulu di Cornes Al-Balad sini ya. Oke. Kacang. Kacang yang Arab, ini punya jagung. Itu kasih makanan. Unat ini. Ada pemilik. Almus. Pulsa kan? Setengah kilo. Setengah kilo. Kita nyobain ya. Baru. Kenyang. Enak banget banget di sini. Iya. Toko Alimurah memang luar biasa. Enggak, capnus campur. Mede campur. Campur-campur. Iya, campur-campur. Tapi ini campur. Kita nyobain aja ya. Ini kacang sama kacang nan. Iya, boleh. Boleh aja jagung. Boleh jagung? Nyobain dong. Kameramennya mah nyobain juga ya. Sama majuannya nih.
Ayo barangnya, bagus. Jagung Arab. Jadi yang nggak bisa bahasa Indonesia di sini tuh semuanya ngerti bahasa Indonesia, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan umroh cepat dibuka. Mudah-mudahan. Amin. Rumahnya ada di rumah. Ini kebetulan nanti mau makan bakso saya. Apa ini? Apricot. Apricot masak ini, Bos. Asli Arab. Iya. Namanya apricot. Buah apricot agak asam. Asam sedikit manis. Ini berapa 1 kilo? Murah ya, Bos. Rp25. 1 kilo. Ada buat pin. Enak, belum pernah makan. Nanti kalau udah jemaah umroh dibuka mungkin full ya. Iya, semua full. Semua ada full. Ini 10 real. Jadi coklat batu segini tuh 10 real, guys ya. Jadi nih, seperti batu-batu di akuarium ya, tapi ini coklat, guys. 10 real. Ada karpet, hamdir, sajadah, baju mungkin baju Arab, bukana, atas, parfum, kacang mata, jam. Parfum komplit ya di atas ya. Komplit. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di bawah itu bermata-mata coklat seperti makanan, terus di atasnya tuh ada sajadah, ada mukena, peci gitu kan. Jadi komplit banget di atas ya. Surban. Atasnya lebih besar. Oh, lebih besar? Iya. Saya boleh naik ke atas? Iya. Boleh. Oh, kita naik ke atas ya, guys. Salman ya, bukan apa ya? Atas, lalu ke oke. Nanti biar jemaah umroh Indonesia itu tahu. Belajar ke sini, kita harus sebentar lagi dibuka. Halo, Di. Pacai luhur. Kayak kemarin, Di. Iya, 62. Ini ada masing-masing atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kosmetik, ada buku Quran, ada Quran, dompet. Semua ada. Masam-masam, Bos. Oke, masam-masam, Bos. Alhamdulillah. Wes. Alhamdulillah. Kita min pen. Bangladesh, Bos. Masyaallah. Bangladesh semuanya bisa bahasa Indonesia, masyaallah. Tahu sedikit. Kam sana inta. Ini tahun. Saya di sini 14 tahun. Masya Allah, 14 tahun. Indonesia kau, Indonesia. Indonesia, Jawa, Jawa. Jawa. 14 tahun saya. Masya Allah. Jadi di sini pantas ngerti karena sudah lama di Arab Saudi dan pengunjungnya orang Indonesia pastinya ya saat nanti umrohnya. Ada di sini ada. Semua lihat. Ada di sini ada di Turki. Semua ada, Bos. Macam-macam. Oke, guys, jadi ini seperti topi-topi di Turki ya. Ya, itu Indonesia. Saya lihat, Bos, Indonesia itu lebih mahal di sini paling. Pegangan lu sini, cingin, Bos. Ini berapa ini? Sini, koma ya, Bos, dam. Itu ini mahal, Bos. Itu 55 real. Ini Turki. Turki, Masya Allah. Turki, Arab. Asli ini Turki. Mungkin di Indonesia jualan itu 400.000 sehala online. Oh, ya. Masya Allah. Mantap ini. Jadi nanti saya kasih tahu buat teman-teman ya, yang ke Cornes ya. Jadi di sini ada dompet Turki. Dompet. Asli Turki. Iya, asli, original semua. Original, Masya Allah. Semua dompet Turki. Jadi bukan cuma dari Arab Saudi asli, tapi dari Turki ya. Ya, sajadah juga yang bagus dari Turki. Ada ini wangi, parfum semua. Bos, itu tas Turki bagus-bagus. Tas ya? Ada tas. Tas kan mulus murah-murah. 140 real. Murah-murah. Oh, murah ya? Murah. Kita ada tulis di sini. Murah semua, belanja murah. Semuanya murah ya? Di sini semua murah-murah belanja tas. Ini tas dari Turki. Jadi semuanya itu asli Turki, guys.
bukan dari Arab Saudi tapi made in Turki pasti lebih bagus. Ada ayam, calak mata, pacar kuku. Pacar kuku. Jadi di sini pun pacar kuku di sana itu, Bos. Itu pacar kuku. Selalu membeli ya, ini semua. Ya. Di Mystic Elizabeth Indonesia ya. Semua ada di sini parfum. Kalau Indonesia banyak orang cari lipstick Elizabeth, oh, Mama Said. Elizabeth. Itu ini. Ini hijau. Oh. Ini ya. Yeah. Itu yang punya istri, nanti pulang Indonesia ini buat istri saya nanti. Elizabeth asli Arab Saudi Arabia. Oh, asli Arab Saudi, masyaallah. Asli loh. Berapa real? Itu 110 real. Oh, masyaallah tabarakallah. Di sini, guys. Biar lama itu harga, Bos. Lipstick cuman 10 real ya. Kalau harga lama ini ada nomor semua, ada warna, ada nomor-nomor. Oke oke oke. Semua ada warna. Ada magic cream yang baru, magic cream ada. Pakai magic cream. Biar putih ya. Biar putih. Masyaallah. Magic cream tahu. Jadi teman-teman juga yang para BMI, para PMI yang ada di Kota Jeddah ya, yang perempuan khususnya kalau datang ke toko Alimura, tanya dulu baik itu magic cream. Jadi pemutih wajah ini ya. Iya. Sekalian promosi. Masyaallah. Ada di situ pos masjid. Ada Al-Sajadah, anak Al-Sajadah. Di, saya di. Alhamdulillah, Bos. Ya. Alhamdulillah. Istirahat apa ini? Biasa. Ketemu Bos Mang Udin nih. Ini. Ini Bos lihat itu. Mukena yang bagus yang. Oh, mukena yang bagus ini ya. Lihat di sana itu banyak model anak. Oke, saya mulai Sajadah ya. Di sana ya, selalu ada bagus-bagus di sana, Bos. Sajadah yang Turki ya. Iya, Turki ada, Rosa, Arab. Ada saja dah tuh aja semua karpet karpet Turki ini Turki ya, Turki ya, Turki ini berapa satunya? Satu itu, Bos. Biar nanti teman-teman tahu ya, jadi ya, harganya ya, gitu kan. Sama harga 55 ini. 55 real? Iya, harga lama ini 55. Oh, jadi lama itu, Bos. Made in Turki, guys. Jadi di sini cuman 55 real. Ini dia tuh. Ini rano apa? Masyaallah. Ada bus. Bagus bagus. Iya. Ini banyak, kalau ada warna hitam. Iya, bagus tuh. Yang merah, terus. Ini tuh ceknya guys nih. Ini original ya. Original. Jadi original tuh di sini. Heh. Kurang tuh. Karpet. Ya. Karpet kargo gratis. Kargo gratis, masyaallah. Antar rumah di sini gratis kargo. Antar rumah. Oh, antar rumah Jeddah gitu ya. Jadi untuk pengiriman karpet ini di Jeddah gratis sampai rumah ya. Mungkin enggak punya mobil, nanti dianterin dari sopirnya sini gratis. Masyaallah, bagus-bagus ini. Ada di sini, Bos. Eh. Sini, bentar. Ada tas sajadah. Tas sajadah. Ada tas ya, Turki, Medin Turki, itu Kashmir. Iya, Bos. Ini ada tas bikuka. Kashmir. Iya, tas bikuka ada bagus-bagus. Tas bikuka ada bagus-bagus. Gelang koka. Oh, ini tas ya? Iya, sajadah. Ini tas. Mukena. Nah, ada sajadah. Oh, sajadah. Iya. Oh, langsung paket. Berapa real ini? Murah ini, Bos. 30 real. 30 real, guys. Jadi sajadah sudah sama tasnya, jadi simple banget ya. Begitu kita ada mau ke masjid 15 real. Oh, buat sini perempuan tas. Ini ya. Iya, buat perempuan itu simple banget, guys. Buka di sini salat. Benar. Ada bukan ada tas, lihat. Bukan. Lihat peci, Bos. Peci itu mainan ada. Sudah. Tas peci. Made in Turki. Oke, guys. Jadi semuanya Turki, guys. Banyak barang di sana Turki, Bos. Ada Alimura belanja di sini, Bos, Turki. Siap, siap, siap. Betul sih. Ada pecian di sini, Bos. Ya. Oh iya, jadi ada biasanya juga selalu Bos. Sini. Bos. Ada pecian. Jadi banyak. Oke, guys. Jadi peci ini ya. Banyak barang peci. Iya, iya. Ini paling 10 real biasanya kalau peci ini. Kalau beli banyak ini bisa diskon. Bisa 7 real ataupun 5 real ya. Langsung hitam, Bos. Sudah. Ada lihat makanan? Sudah tadi. Makanan lainnya. Oke, guys, sekarang kita sudah dapat ini oleh-olehnya ya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa mampir ke toko Alimurah ya kalau belanja ke Kornes ataupun yang mau pulang ke Indonesia yang cuti ataupun yang sehabis umroh ya.
Ya, sekian video dari saya, semoga bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nambah semangat bikin video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.